Viral seorang pria bangunkan santri dengan menyiram air. Viral sebuah video memperlihatkan seorang pria di pondok pesantren membangunkan para santri yang sedang tertidur dengan cara menyiramkan air. Dalam video tersebut, seorang pria yang membawa ember yang berisikan air langsung menyiram para santri yang masih tertidur dengan menggunakan gayung. Mendapatkan siraman air tersebut, para santri langsung terbangun dan bergegas untuk melaksanakan ibadah salat subuh. Tidak diketahui lokasi kejadian tersebut berada di daerah mana, namun diduga video itu sudah cukup lama dan kembali viral. Video itu diunggah oleh salah satu akun Instagram pada Senin, 28 Februari 2022. Sontak, hal tersebut langsung mendapatkan respon dari netizen melalui kolom komentar dalam unggahan akun tersebut. Tidak sedikit netizen yang menyayangkan aksi membangunkan santri dengan cara menyiramkan air.